Seorang wanita pengemudi mobil terlibat tabrakan beruntun di Kota Medan. Sebelumnya, pengemudi wanita ini diketahui dikejar warga akibat terlibat tabrak lari. Diduga panik akibat dikejar oleh warga setelah melakukan aksi tabrak lari, seorang wanita pengendara mobil jenis SUV terlibat kecelakaan beruntun. Mobil yang dikendarai pengemudi wanita ini diketahui datang dari arah Simpang Pos menuju Jalan Setiabudi, Kota Medan. Melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak sepeda motor milik pengemudi ojek daring yang ada di depannya. Namun, usai menghantam sepeda motor, pengemudi wanita ini tetap tancap gas dan berupaya kabur. Mobil baru berhenti setelah menabrak truk yang ada di sampingnya. Akibat tabrakan ini, sepeda motor ojek daring mengalami kerusakan parah. Sementara, pengemudi ojek daring mengalami patah tulang di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang karena badan kendaraan yang menutupi badan jalan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.